salam sehat dan ceria. Semoga teman-teman semua tetap semangat mengikuti pelajaran dari rumah ya. Kali ini kita akan menyimak cerita yang berjudul Ini Aku Yosina. Cerita ini merupakan bagian pertama dari cerita yang berjudul Prakarya. Nah, setelah teman-teman mendengarkan ceritanya, nanti teman-teman mencoba ya untuk menceritakan kembali kisah tersebut. Selain itu, kita juga akan belajar menggambar denah rumah. Dan kali ini, untuk ayah dan bunda dihimbau untuk menyimpan benda-benda tajam seperti pisau, gunting, di tempat yang lebih aman. Untuk pelajaran matematika, kita akan belajar mengira-ngira ukuran suatu benda seperti tinggi kursi atau lebar jendela. Nah, teman-teman, yuk kita saksikan video berikut ini. Halo teman-teman, selamat pagi. Aku Yosina. Sama seperti kalian, aku murid kelas 2 SD loh. Kita akan belajar sama-sama ya hari ini. Yosina, kamu sedang apa? Ada tugas dari ibu guru untuk bikin prakarya, Ma. Oh iya, perkenalkan, ini mamaku. Halo adik-adik semua. Apa kabar? Tentunya kalian semua semangat untuk memulai pelajaran hari ini kan? Ayah dan bunda juga harus semangat ya menemani anak-anaknya belajar di rumah. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar ya, supaya aktivitas pelajaran yang kita lakukan hari ini berguna buat kita. Kita belajar apa, Ma, hari ini? Hari ini kita akan belajar menentukan jarak dan letak ruangan di rumah. Ayo kita mulai, Mama. Tunggu dulu. Saking semangatnya, kamu lupa sesuatu ya? Lupa apa, Mama? Ah, iya. Untuk ayah dan bunda, kita harus meletakkan benda-benda tertentu di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak kita. Benda-benda tajam seperti gunting, pisau, dan lain-lain. Harus disimpan lagi setelah digunakan. Jangan lupa ya. Baik, Mama. Yosina, kamu tahu nggak sekarang ini hari apa? Sekarang hari Kamis. Terus tanggal berapa? Tanggal 7. Betul sekali. Apa ini? Buku cerita. Kita mau baca cerita ya, Ma? Iya, tapi sebelumnya kita modal 5 dulu ya. Kita ulangi 5 kata untuk minggu ini. Ayo, dibaca. Anak, sana, begitu, mungkin, seorang. Sekarang coba Mama acak ya. Begitu, seorang, anak, mungkin, sana. Yeay. Sekarang kita mulai baca ya. Apa judul cerita di buku ini? Ini aku, Yosina. Kamu sedang apa di gambar ini? Aku ingat pesan ibu guru. Betul. Ayo baca. Besok hari Senin, Yosina teringat pesan ibu guru. Ibu guru meminta semua murid membawa gelas plastik. Ada Marta dan Ones juga, teman-teman aku. Kalian sedang apa ya di gambar ini? Sedang buang sampah pada tempatnya. Masa? Coba dibaca. Adik-adik yang di rumah juga ikut baca ya. Yosina, Marta dan Ones mengumpulkan banyak gelas plastik. Mereka mendapatkan banyak gelas plastik dari acara ulang tahun. Gelas plastik untuk apa ya?
Keesokan harinya, ibu guru membawa lampion yang cantik. Lihat lampion ini. Seru, ibu guru. Lampion ini terbuat dari apa ya? Tanya ibu guru. Lampion ibu guru terbuat dari gelas plastik. Gelas plastik bekas bisa dibuat prakarya. Ibu guru mengajarkan cara membuat lampion. Yosina kini sibuk merapikan gelas-gelas plastik bekas yang akan dibawa ke sekolah besok. Di antara gelas-gelas plastik itu, ada juga beberapa botol plastik bekas. Yosina lalu melihat ke meja belajarnya. Ia belum punya tempat untuk menyimpan gunting, penggaris, dan alat tulisnya. Aha! Yosina mendapat ide. Ia membawa botol plastik itu dan menemui mamahnya. Ma, Yosina kan belum punya tempat pensil untuk di meja belajar. Hari ini Yosina bikin prakarya sama mama ya. Bikin tempat pensil dari botol plastik. Mama kan pintar bikin prakarya juga, seperti bu guru, kata Yosina. Mama Yosina pun tersenyum. Wah, iya, itu ide bagus Yosina. Kalau begitu, Yosina tolong siapkan bahan-bahannya ya. Selain botol plastik bekas, kita juga perlu gunting, cutter, pensil dan spidol, kuas, kertas, cat poster, dan selotip. Dengan cekatan, Yosina menyiapkan semua bahan-bahan itu. Tak lama kemudian, Mama dan Yosina sudah sibuk membuat prakarya dari botol plastik. Pertama, Mama minta Yosina menggambar pola kelinci atau gambar lain sesuai keinginan Yosina di atas kertas ya. Kemudian digunting. Kedua, tempellah gambar kepala kelinci itu di botol plastik. Lalu, jiplaklah polanya dengan spidol, kata Mama. Yosina segera melakukan tugas itu. Nah, tugas ketiga ini biar Mama yang bikin, karena menggunakan cutter yang tajam, kata Mama. Mama lalu memotong setengah botol plastik itu dengan cutter, juga menggunting pola kepala kelinci di badan botol plastik dengan gunting. Keempat, Yosina warnai ya botol yang sudah Mama gunting ini dengan cat poster. Beri warna sesuai warna kesukaan Yosina, kata Mama. Wah, lihat, tempat pensil buatan Mama dan Yosina sudah jadi. Yosina meletakkannya di atas meja belajarnya. Gunting, penggaris, dan pensil kini tersimpan rapi di atas meja belajar. Meja belajarnya juga jadi terlihat lebih menarik. Yosina jadi tak sabar menunggu hari esok. Ia sudah ingin membuat prakarya lampion bersama ibu guru dan teman-temannya di kelas. Kok sudah selesai sih, Ma? Aku kan mau tahu gimana kelanjutan ceritanya. Kamu penasaran ya? Iya, Ma. Teman-teman yang di rumah pasti penasaran juga. Kita lanjutkan ceritanya besok ya. Kalau adik-adik di rumah penasaran dengan kelanjutan cerita, gimana ya caranya ibu guru membuat lampion dari gelas plastik? Jangan lupa saksikan acara ini lagi besok. Jangan lupa ya teman-teman. Coba kamu perhatikan kursi ini. Berapa tingginya, ayo? Berapa ya? Coba kamu kira-kira. Adik-adik di rumah juga coba ya. Perhatikan salah satu kursi yang ada di dekat kamu. Lalu kamu kira-kira
Berapa tinggi kursi itu? Kira-kira aja, lebih dekat ke 50 cm atau 1 meter? 55 cm, jadi lebih dekat ke 50 cm. Coba sama-sama kita ukur ya. Adik-adik di rumah, ayo diukur juga. Berapa ini? 65 cm. Aku salah ya. Memang gak harus tepat kok, namanya juga mengira. Tapi bukan asal mengira ya, melainkan mengira dengan berpikir matematis. Dan kamu sudah benar, kalau tinggi kursi ini lebih dekat ke 50 cm. Itu namanya intuisi bilangan. Yosina sangat gembira karena intuisi bilangannya sudah bagus. Ia bisa mengira-ngira tinggi kursi. Ukuran perkiraan Yosina hanya berbeda sedikit dengan ukuran yang sebenarnya. Sekarang, Yosina ingin melatih intuisi bilangannya. Ia ingin mengira-ngira ukuran benda lain, tinggi lemari, tinggi pohon, tinggi meja di ruang tamu. Yosina tidak tertarik. Tadinya, Yosina ingin menebak tinggi badannya sendiri, tapi itu tidak perlu. Yosina punya pengukur tinggi badan di kamarnya, berbentuk jerapah dengan leher panjang. Ada ukuran meternya di badan dan leher jerapah. Karena punya pengukur tinggi badan, Yosina tidak perlu menebak-nebak tinggi badannya. Ia tahu tingginya 100 cm. Hei Yosina, kamu tidak tahu tinggi badanku kan? Coba kamu tebak berapa tinggi badanku. Wah, Yosina terkejut. Jerapah pengukur tinggi badan malah ingin ditebak tinggi badannya. Hihihihi, Yosina jadi penasaran berapa ya tinggi badan si jerapah. Yosina lalu mendekatkan dirinya ke jerapah itu. Tinggi badan jerapah ini kira-kira 2 kali tinggi badanku, pikir Yosina. 2 kali 100 cm. Berarti tinggi jerapah kira-kira 200 cm. Jerapah, tinggi badanmu 200 cm ya? Kata Yosina. Saat itu, Ibu Yosina datang. Wah, Yosina sedang berlatih intuisi bilangan ya? Tunggu ya, Ibu lihat angka yang tertulis di paling atas jerapah ini. Wah, 215 cm. Wah, Yosina hebat, bisa mengira-ngira tinggi jerapah pengukur badan. Puji Ibu. Wah, senangnya Yosina, ia sudah bisa mengira dengan berpikir matematis. Sekarang kita belajar mengenai konsep matematika. Yosina dan adik-adik di rumah, coba perhatikan denar rumah Salma ini ya. Ada berapakah kamar mandi di rumah Salma? Ada 2. Lalu ada berapa kursi meja makan? Ada 4. Semuanya merah. Betul. Kalau tanaman di rumah Salma ada berapa ya? Di taman ada 3. Di ruang tamu 1. Jadi jumlahnya berapa? 3 tambah 1 sama dengan 4. Iya, benar sekali. Selanjutnya kita akan belajar menentukan jarak dan juga letak ruangan berdasarkan arah kanan, kiri, depan, dan belakang ya. Kamu masih semangat belajar kan, Yosina? Masih, Mama. Teman-teman di rumah pasti semangat juga, ya kan, teman-teman? Sekarang
kamu perhatikan denah rumah Salmah yang ini ya. Dan perhatikan penjelasan dari Mama. Baik, Mama. Teman-teman juga perhatikan ya. Gudang letaknya di belakang kamar mandi 1. Jarak gudang ke kamar mandi adalah 2 meter. Kemudian, kamar tamu berada di depan gudang. Jarak kamar tamu ke gudang adalah 4 meter. Kamu mengerti kan, Yosina? Mengerti, Mama. Sekarang, perhatikan dengan rumah Salma yang berikutnya ini ya. Baik, Mama. Ruang tamu letaknya berada di depan ruang makan. Jarak ruang tamu ke ruang makan adalah 2 meter. Lalu, dapur adanya di belakang garasi dan jarak dapur ke garasi adalah 6 meter. Apakah kamu ada pertanyaan, Yosina? Gak ada, Mama. Aku mengerti. Bagus. Sekarang kita mulai latihan ya. Ayo, Mama. Tutup mata kamu dulu. Tutup mata? Kenapa, Ma? Seru deh pokoknya. Sekarang buka. Wah, kita ada di mana ini, Ma? Kita sedang berada di rumah Ibu Risa. Seru kan? Seru banget. Kamu siap sekarang? Siap, Ma. Teman-teman coba jawab juga ya. Ruang baca dan kamar mandi 1 berada di sebelah mananya kamar tidur utama ya? Ada di depannya. Bagus. Kalau kamar anak berada di mananya garasi dan gudang? Ayo. Ada di belakangnya. Kalau pintu utama dan taman berada di sebelah mananya teras? Di sebelah kanannya. Berarti ruang keluarga ada di sebelah mananya ruang tamu dan ruang baca. Ayo. Ruang keluarga ada di belakangnya ruang tamu dan di sebelah kirinya ruang baca. Pintar. Sekarang Mama tanya soal jarak antar ruangan ya. Hitungnya pakai apa, Ma? Jangan susah-susah dong. Gak susah kok. Kamu hitungnya pakai langkah aja. Oke, Mama. Coba hitung berapa jarak dari dapur ke ruang tamu. Berapa ya? 2 langkah. Seru banget, Ma. Iya kan? Nah, sekarang kamu bayangkan tiap langkah adalah 50 cm. Lalu hitung jarak ruangan lainnya ya. Yah, kok susah sih, Ma? Loh, belum dicoba kok udah nyerah. Dicoba dulu ya. Baik, Mama. Ayo hitung jarak dari gudang ke kamar tidur utama. Empat langkah. Empat langkah. Berarti kalau satu langkah adalah 50 cm, maka empat langkah jadi berapa? 50 cm ditambah 50 cm ditambah 50 cm ditambah 50 cm sama dengan 200 cm. 200 cm sama dengan 2 meter. Yeah, betul. Kalau dari pintu utama ke garasi, ayo, berapa jarak dari pintu utama ke garasi? 2 meter juga. Benar lagi. Terakhir, berapa jarak dari taman ke gudang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 meter. Hebat.
si bajak laut cilik. Aku mau ingetin lagi nih, kita punya proyek akhir minggu, yaitu membuat peta harta karun. Kita udah buat denah dapur, terus ruang belajar, terakhir kemarin denah ruang tamu. Udah jadi belum denah ruang tamunya? Aku udah dong. Lihat nih. Bagus kan? Punya kalian gimana? Pasti gak kalah bagus deh sama punya aku. Nah, hari ini kita akan buat denah ruang keluarga. Di ruang keluarga biasanya ada apa aja ya? Kalau di rumahku ini ada sofa, ada meja, dan ada televisi. Yuk kita mulai. Kira-kira begini ya teman-teman, denah ruang keluarga buat peta harta karun aku. Nanti aku lanjutin lagi ya, aku warnain yang bagus banget. Besok kita akan tambah lagi ya gambar denah ruangannya, supaya di akhir minggu ini peta harta karun kita sudah selesai. Sampai jumpa besok teman-teman. Gimana perasaan kamu tentang pelajaran hari ini, Yasina? Aku senang, Ma. Hari ini aku belajar aturan meletakkan benda-benda tertentu di tempat yang aman. Membaca cerita berjudul Prakarya. Dan aku penasaran sama kelanjutan ceritanya. Aku juga belajar menentukan jarak dan letak berdasarkan arah depan, belakang, kanan, dan kiri ruangan. Semua pertanyaan aku jawab dengan benar. Nah, teman-teman di rumah, itu tadi kisah tentang Yosina dan mamahnya serta kegiatan mereka di hari ini. Sampai jumpa di cerita dan pelajaran berikutnya ya. Oh iya, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan tetap di rumah saja. Ikuti juga protokol kesehatan ya. Sampai jumpa.